siang pemirsa, ini kita sekarang lagi di Jalan Raya Ketintang, tepatnya dari arah kalau mau sebelahnya Royal ke arah Unesa Ketintang. Nah, di sini tuh ada kereta api yang aspalnya sudah mulai hilang. Nah, bagian sana tuh ini, itu tuh lubangnya lumayan agak dalam. Jadi kalau saat padat gini bisa terperosok. Nah, di sini tuh ada beberapa orang yang bantuin kayak gini. Mereka tuh biasanya ngeluh juga kalau lagi padat, habis ada kereta lewat. Biasanya kan pengendara ngotot ya dari dua arah. Nah, itu tuh bisa macet dan sampai ada yang terperosok. Kalau kayak gitu harus dorong berkali-kali orangnya. Jam sibuk banget. Nah, kalau polisi atau dishub pada kemana? Ya, ini nanti bakal dikonfirmasi sama tim Surya dari wartawannya surya.co.id. Jadi nanti untuk kejelasannya bisa baca di harian Surya besok ya. Nanti ada konfirmasinya dari Dishub atau polisi. Atau mungkin nanti dari dinas terkait yang harusnya memperbaiki ini. Ada kok Pak, ada palang pintunya tuh. Tuh ini lagi mau ada kereta mau lewat. Kalau yang di sini ada palang pintunya, tapi kalau yang di sebelah sana itu masih ada lagi tuh. Ada dua jalan, yang satu jalan kampung, yang satu jalannya agak besar tuh nggak ada palangnya. Tapi saya belum cek sih kondisinya di palang pintu yang lain, apa aspalnya juga rusak kayak gini nih. Soalnya kan musim penghujan juga. Ini kita tunggu ya sampai kereta lewat. Nanti gimana padatnya, terus dusel-duselannya. Soalnya biasanya kejadian banyak yang terperosok waktu kayak gitu. Sambil nunggu kita tanya sama salah satu warga yang biasanya bantuin kayak gini ya. Bapak Asmani pun jenengan siapa tadi Pak? Pak Teguh. Pak Teguh ya. Pak Teguh kalau jaga di sini biasanya hari jam berapa sampai jam berapa? Jam 10 sampai sore. Nah, kalau lubang jalan rusak ini udah lama nggak Pak? Lama Pak. Ada berapa bulan? Kira-kira ya 3 bulanan. 3 bulanan. Biasanya dampaknya apa sama pengendara Pak? Ya itu jeblong itu Pak. Ada yang keselip gitu? Ada. Sampai jatuh gitu Pak? Ada yang jatuh, ada yang sepeda motornya jeblong. Oh, kalau kayak gitu biasanya Bapak ngapain? Saya dorong, saya bantu. Harus didorong emang ya? Iya. Ini sampai berapa motor Pak kayak gitu setiap harinya yang kejadian? Ya sekedar itu Mbak, kalau macet ya pasti lewat tengah situ kan mogok. Ngangkati jadi, Mbak. Ngangkati satu-satu gitu? Iya. Dorong. Sendirian atau sendiri, sama? Sendiri Pak. Sama yang punya sepeda motor. Eh, biasanya ada petugas nggak Pak yang bantuin? Nggak ada. Paling macet atau paling rame dan bahaya di sini tuh pada jam berapa Pak? Sore Pak. Jam Pak, pulang kerja? Pagi? Kalau Sabtu macet. Sabtu Minggu kan biasanya orang-orang ke Royal. Ini biasanya orang ke Royal sama orang ke Unesa nih? Iya. Kalau pagi gimana Pak? Pagi? Pagi nggak pasti Pak. Ya siang sampai sore gitu Mas. Kalau Sabtu sama Minggu
malam macet. Macetnya gara-gara kesusahan lewat tengah situ. Tengah ini. Ini biasanya ada kereta lewat jam berapa, Pak? Jam 3, sebentar lagi kan lewat. Siap, makasih ya, Pak Teguh ya. Mbak Citra, nanti kita konfirm ya di harian Surya, jangan lupa baca buat tanggapannya dinas terkait atau pihak-pihak terkait untuk penanganan rel ini lebih lanjut. Ini lebih tepatnya ke aspal ya. Tuh orang jadi pelan-pelan, makanya kalau ngebut bisa loncat, terlalu pelan juga licin juga tuh rel. Ya, ini ada palangnya. Kita lagi bahas tentang ini aspalnya yang rusak. Enggak, Pak, enggak. Enggak dilanjut, Pak. Enggak apa-apa, dilanjut aja. Oh, enggak, enggak apa-apa. Enggak dulu, Pak. Enggak apa-apa. Jadi karena suka rela ya. Enggak setiap saat bisa bantuin juga. Nah, kayak gitu tuh. Palangnya ya, ini kita lagi bahas tentang aspalnya yang rusak. Nah, kita lihat nanti kondisi jalan rayanya kalau udah kena palang kayak gini, pasti pengendaranya pada nggak tertib. Nah kayak gini, ini dua arah, tapi jadi satu arah. Semuanya lurus. Tadi yang dari nutup jalur dari dua arah jadi satu arah. Kalau pas nutup jalan tadi itu, jadi yang dari sana tadi, mereka kan harus ke sini tuh. Jalannya belok gini. Nah, itu biasanya motornya nyelip. Makanya tadi waktu selesai kereta lewat, bapaknya balik lagi. Soalnya biasanya banyak yang kena terprosok di situ. Halo, Kak Iqbal, bapak. Ini lagi bukan bahas licinnya sih, lagi bahas aspalnya yang rusak. Soalnya jadi lubang-lubang gitu. Thank you.
lubangnya ini sekitar 3 bulan ya sudah kejadian kayak gini. Terus katanya Pak Teguh yang sekarang lagi di situ, itu Pak Teguh, itu dia juga sempat nambal pakai semen gitu, tapi tetap aja rusak. Biasanya yang paling sering itu motor. Kalau udah mobil yang terperosok, harus dibantuin sama pengendaranya juga buat dorong. Ini di Jalan Ketintang, Pak Hasan. Ya, sore Pak Andi. Ini lagi di Jalan Ketintang ya, yang dari Royal ke arah Unesa, Surabaya. Sore Pak Salim, ini lagi di Ketintang, Unesa, Surabaya. Halo Pak Dimas, iya nanti sama Harian Surya bakal dikonfirm ya, ini urusannya Dinas PU atau Dawop, terus pengamanannya seperti apa, baca di lapor di Harian Surya besok ya. Kalau lagi sepi bisa hati-hati ya pengendara ya. Kalau lagi rame yang harus super waspada. Ini kayak gini. Jadi kita bukan lagi bahas nggak ada palang atau jalan licin ya. Soalnya di sini ada palang. Tapi ini udah 3 bulan jalannya kayak gini. Ini ada bekas semen yang dipasang sama warga biar gak rusak, tapi ya tetap aja rusak soalnya itu semen. Nah kalau sepi gini orangnya istirahat deh. Boleh ya pemirsa Harian Surya, kalau ada kerusakan fasilitas umum atau fasilitas umum yang nggak menyenangkan, bisa SMS di Harian Surya di surat pembacanya, atau bisa posting-posting juga di Facebooknya Surya atau ngetak Instagramnya Harian Surya ya. Nanti mungkin bisa kita datangi langsung sama reporternya buat artikel lapor kayak gini. Mobilnya pelan-pelan banget. Kalau udah kayak gitu di jam 3, jam 5 gitu bisa sampai macet banget. Ini cuma sebagian jalan dari Jalan Surabaya yang sekarang bulan-bulan ini lagi banyak lubang ya. Ini kalau yang biasa naik motor pasti ngerti nih perasaannya para pengendara motor nih. Kenapa dia pelan-pelan selain licin? Biasa ya di rel tuh biasanya nyelip gitu bisa bikin jatuh. Lagi rame banget jam pulangnya anak kuliah sama pulang kerjanya yang lagi nge-shift di Royal biasanya.
Halo Pak Jonathan, mungkin kalau yang di Cirebon bisa kabar-kabaran sama Tribun di daerah sana ya. Mungkin bisa jadi artikel juga. Bu Indar, Kak Indar. Ini kita lagi di Jalan Ketintang. Jadi ini tuh lagi di Jalan Ketintang. Jalan aspalnya itu udah berlubang sekitar 3 bulan. Terus sama warga itu sudah sempat disemen karena nggak ada perbaikan, sudah disemen tapi juga akhirnya semennya rusak lagi. Ini kalau di sebelah situ tuh ini, ya itu tuh hasil semenan warga tapi rusak. Jadi kita lagi nggak bahas tentang palang pintu ya, itu ada palang pintu kereta api. Licin ya pasti licin, orang hujan. Tapi ini tuh banyak yang keselip, kalau apalagi jam-jam sibuk kayak gini, motornya kan pada dusel-duselan tuh. Nah, kalau kayak gitu berhenti yang lainnya kayak ini, nggak bisa langsung, susah juga. Kata bapak itu tuh, itu namanya Pak Teguh. Kata Pak Teguh itu tuh, kalau jalan ini biasanya ada orang keselip dan sampai jatuh gitu. Mana ya? Ini kita lagi di Ketintang, masih di Ketintang tuh. Ini jalan Ketintang yang sebelahnya Royal itu ya, bukan yang Al Hikmah. Oke, sekian buat siaran kali ini. Jangan lupa baca konfirmasi lebih lengkapnya besok di Harian Surya di halaman lapor cek ya. Makasih. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.